Siapa yang mau duluan cerita? Saya. Saya, Yeran. Ulang. Nunar atau Kainan, siapa duluan? Yeran. Saya. Tadi Nara udah duluan, Mawar dan Muri ya. Sekarang Ilham dulu ya. Oke, kita buat punya Ilham. Ilham, silahkan dimulai. Pantai. Mau. Oh. Aku mau lihat pasir, pohon, ombak. Aku mendengar debur ombak, burung camar, suara angin. Oke, udah, Yuhan? Udah. Oke. Okay. Nah, gimana ini caranya biar tinggi ke sini? Oke, itu. Pohon dan ombak. Aku mendengar debur ombak, burung camar, dan suara angin. Oke, okay. Very good. Terima kasih, Yuhan. Sama-sama. Ilham, oh oke okay. Nanti barengan aja deh. Sekarang Kaina, Kaina. Aku mau lihat pasir, air laut, kapal, pohon, atau kayak di Harry Potter enggak ini? Suara orang main di pasir, suara angin, suara pohon. Pantai, aku melihat ombak, pasir, pohon, pelampung, dan perahu. Aku mendengar ombak, angin, suara mesin perahu. Aku mendengar suara mesin perahu. Tapi warna pasirnya nggak sama. Oke, terima kasih Nara. Sudah selesai? Sudah. Oke. Wow, hari ini sudah belajar. Aku melihat dan aku mendengar. Tapi besok-besok di rumah berlatih tempat lainnya ya. Misalnya di kamar, di sekolah. Coba dipikirkan di kepala, habis itu dilihat apa aja yang terdengar. Iya Kak Eva. Suara apa yang terdengar? Oke, misalnya Kak Eva, aku mau nyobain menulis tentang rumah nenek. Oke, misalnya suara nenek ada suara apa? Ada suara burung dan lain-lain ya. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Menulis aku melihat dan aku mendengar judulnya ruang kelas. Kita mau baca satu-satu ya. Coba lihat layar semuanya. PR ruang kelasnya itu pekerjaan rumah nanti dikerjakan.